doang. Dari SD kelas lupa ya. Gua main game Point Blank kurang lebih 3 tahun. Itu umur kelas 8 tahun. Kurang lebih 4 tahun, tapi kalau dalaminya kayak ikut-ikut turnamen ini 2 tahunan ya. Main Point Blank itu 2016 ya. Ya buat isi-isi waktu yang kosong lah. Main main bola ya kan. Karena seru, banyak turnamen-turnamennya. Awalnya sih gak tertarik, cuma ngikut-ngikut main sama teman aja. Jadi ya alhamdulillah bisa sampai sekarang sampai sini. Karena teman-teman banyak yang mainin jadi enak aja gitu. Ada ya di tim Candy Apor namanya Mondarella. Ada siapa? Ejoti dari tim The Prem. Ada Kiel. Ada Magic, ada KP, Billy Maza. Tapi ya banyak temen juga yang masih main, yang ngajakin. Ya makin sini makin seru juga. Apa ada turnamen-turnamen yang di daerah apa? Sumber PBJL lah yang bisa masuk ke grand final gitu. Ya seru, terus juga kompetisinya banyak gitu lah. Juara, pengen juara. Ya karena teman-teman asik sih mau ikut-ikut kompetisi dan pengalaman. Awalnya melarang main game, sekarang udah enggak. Sekarang sih enggak, cuman kayak sampai jam 6 doang ya ada waktu belajar bisa ngebagi game sama belajar ya gitu doang. Tapi mau orang tua mau ngedukung terus. Awalnya sih nggak diboleh diomelin dulu, terus sekarang juga alhamdulillah udah nggak diomelin karena ada ya, jelas main game ada bukan main game bukan ada hal negatifnya doang, ada positifnya juga. Nggak boleh dilarang, harus belajar karena gue bisa membuktiin. Pertama kali nggak boleh sering diomelin, terus tiap pulang malam selalu di ngelomelin di pokoknya gitu kan. Minggu kalau nggak 3 kali ya 2 kali. Ya kalau waktu sih ada tuh, cuman nggak mengganggu pelajaran di sekolah juga, jadi cuma hari-hari libur doang paling latihannya. Iya pas ya, jadi waktunya juga sama sekolah juga nggak bentrok gitu pas di hari Jumat. Latihan nih nyari aim, par-par, nyari spam. Artinya banyak ilmu sih dapat backing dari dia, bagus latihan. Juga kasih kesempatan buat isi-isi peluang juga buat main-main. Di senang sih awalnya juga gak nyangka kan bisa grand final, tapi lama-kelamaan makin giat lah latihan, kalau gak bisa dibalap juga main lain kan. Ya senang dong sih itu masuk grand final. Awalnya sih cuma coba-coba ya alhamdulillah masuk grand final. Ya senang, gembira kita masuk grand final, gak nyangka juga. Senang bangga. Gak nyangka juga sih bisa masuk grand final. Kalau porsi gue sebagai tim manager dari dulu sampai sekarang, gue gak pernah coba untuk banyak masuk ke strategi tim, karena itu memang tetap sekali lagi kapasitas mereka untuk coba untuk bikin strategi, coba untuk bikin spam bomb, coba untuk bikin taktik bukanya, defense-nya. Gue lebih ke arah yang sifatnya itu lebih ke pendekatan di luar in-game. Karena menurut gue banyak tim yang memang siap untuk latihan, siap untuk tanding, tapi dari segi mental atau dari segi kesiapan di luar secara egonya, attitude-nya itu banyak yang kurang.
kalau menyatukan 5 kepala menjadi satu tim yang solid itu sebenarnya memang nggak cuma bisa dari strategi di dalam in game doang. Memang itu dia makanya kenapa yang gue terapin hal-hal yang di luar in game, karena memang setiap orang itu punya karakter masing-masing, setiap orang itu punya watak masing-masing yang memang harus kita kenal. Dari situ kita baru bisa tentuin, oh orang ini dia bagus sebagai leader, oh orang ini bagus sebagai buka, oh orang ini backupnya gimana. Menurut gue itu faktor-faktor penting yang di luar game yang memang mesti dilihat sebenarnya dari sekarang. Karena kalau cuma sekedar latihan, ya udah sekali tanding kalah ya udah bubar. Jujur kan gue memang belum terlalu lama untuk megang Rathalion, tapi menurut gue hal yang paling menarik kalau dari megang tim junior itu adalah lu bisa nge-create bibit-bibit baru yang bakal nanti jadi pro player untuk di senior. Karena memang kalau dari yang bibit baru ini kita nggak coba mereka didik dari segi attitude-nya, dari segi wataknya, dari segi egonya, menurut gue bakalan mandek jadi sebagai semi pro doang. Karena menurut gue tahap fase dari semi pro ke pro itu ya faktor eksternalnya yang mesti mereka kuasain juga, selain dari aim, strategi, taktik, dan spam bomb dan lain-lain itu. Yang gue lebih berharap lagi adalah ya mereka bisa berkembang terus menjadi pro player di tahap senior. Dan juga gue berharap di luar sana lagi banyak bibit-bibit baru yang bisa tumbuh, apalagi kalau memang nanti kedepannya gue bisa menciptakan bibit-bibit baru seperti Rathalion sekarang sih. Hashtag bukan Jaol.